Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Cenut nemu beberapa bahan di kulkas. Ini ada udang, ada tahu, ini ada ikan belanak, sama ini ayam karage ya. Ayam karage itu ayam dada daging itu yang Cenut tepungi tepung bumbu seperti ini hasilnya. Nanti Cenut masak seperti apa, kita ikuti Cenut ya. Walaupun tidak nyambung ini, tapi ini sudah beberapa hari di kulkas, jadi harus segera Cenut masak. Oke teman-teman, mari kita lanjut masak. Nah, ini bahan-bahan untuk ayam karagenya ya teman-teman. Ini Cenut pakai bawang bombay, bawang putih, cabai hijau, ini cabai rawit, terus ini ada paprika merah, daun bawang, mentimun. Ini pelengkapnya ada lada bubuk, ini ada kaldu jamur, ini garam, madu, terus ini ada saus cabe, ini pakai Cenut pakai saori saus tiram, ini ada saus tomat, ini ada kecap manis, terus ini ada minyak wijen. Ini tidak lupa Cenut pakai madu. Oke, langsung saja kita masak ya. Loh, wis mateng. Lha iki apa nggih apa nek iki? Ini Mas Wahid minta udang crispy. Wow. Ini Cenut pakai tepung bumbu ya, teman-teman. Jadi sudah siap di Mbak tepungnya. Ini. Oh, tepung sajiko. Tepung ini, heeh, sudah siap. Sudah siap pakai gitu loh, Pak. Wow. Jadi enggak usah dibumbui. Oh, ngono. Caranya begitu, guys. Ini enak. Terus ya. Dikasih tepung. Ini apa ini? Ayam kongpo, Pak. Kongpo? Iya. Ini pakai telur ya, Pak Joko. Setelah diaduk, Cenut pakai telur satu aja. Oh, nanti diurap-urap lagi. Nah, nanti dicemplungkan tepung keringnya lagi, baru digoreng, Pak Joko. Kita anu ya. Lanjut aja ya. Karena ini masak wis diguguri. Saya sudah ya, datang. Seperti ini. Okay. Ini saya cat-cat lho. Tangan apa-apa. Kok aspal ngene. Yang penting sehat, Pak. Ya, belum adus, guys. Tangane kaya kaya guys. Ini panas ya, teman-teman. Ini tadi tepung instan atau tepung bumbu sama telur.
diudek-udek terus dimasukkan sini, kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ini tadi basah, masukkan ke tepung kering, lalu goreng. Simple, mudah. Ini ya. Alhamdulillah menu ayam kongpo sudah matang. Terus ini ada udang crispy, terus ini iwak belanak sama gorengan tahu ya. Oke teman-teman, selamat makan. Wah, menunya ada tahu, ada iwak belanak, kongpo, ini udang crispy. Selamat makan Mbak Cenut. Selamat makan Pak Joko. Mana Mas Wait? Ambil minum Pak. Oh ya. Oke, saya tak duduk dulu ya. Monggo teman-teman selamat makan. Ini sudah kelaparan. Iya, saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya Mas Ahe. Monggo teman-teman, saya makan dulu ya ini ya. Masakan Mbak Cenut. Mas Yaki, selamat makan. Mas Yaki, saya makan dulu ya deh. Ini enak goreng dan kongpo. Kongpo. Kalian yuk. Tahu kok adanya ini. Ayam kongpo. Ini? Iya. Sing tuku ah. Tuku. Sak gunung, guys. Saya jajal dulu ini komponya. Ini Mbak Cenut. Enak, Pak. Lah aku gregeten teman-teman, Pak Jowo itu kalau di restoran Cina apa seafood ya Pak, pasti diderajai yang jajal ayam kongpo. Nah, Cenut rikuk, oh ayam kongpo rasanya gini. Nyoba bikin, ah pripun Pak rasanya? Waduh, sama, sama. Tapi mungkin ada bumbu tertentu yang Cenut tidak punya ya. Ini bikinan Mbak Cenut ini apa? Kesukaan Mas Rai ini. Jam crispy joss itu Mas. Yang crispy enak enak banget. Ini ayam, teh ayam. Tahu apa ini? Tahu kriuk. Tingginya kriak-kriak. Cocok ini segarnya yang sangat. Kolbet. Ini resep ini perlu dicoba ya. Karena kalau di restoran tuh larang. Rasanya manis. Untuk ayamnya teman-teman itu beri yang
dada, lalu di filet, diiris-iris kecil-kecil, lalu dibalur sama tepung bumbu sama telur, baru digoreng. Karena tadi enggak sempat itu ya Pak, nyoteng. Loh, ayamnya ini? Karena masaknya ke susu, ke soren. Enak. Ini kita kayak buka puasa ya Pak. Mas, saya tadi ambil jahitan seragam Pak. Kecilin nih Mas pelanannya. Tapi di anu lagi yuk. Jahit Mas. Gak bedok. Habis berapa? Habis 400 ya Mas. Kalau setar 95 kalau di sini murah ya. Nah, ceragamnya Mas Said ada 4 setar. Kalau di kampung itu murah. Benar. Kak, coba mau menu apa? Saya menunya tadi ambasan komen kok saya tiba pindang. Tahu ini kayak apa ya, kok tahu yang gua ini berapa. Ini enak ya. Yang ada di kulkas hari ini dimasak. Karena apa Pak? Sudah beberapa hari. Lalu sempat. Kayak kecap pun lambat deh. Panjau. Lambat sih kan. Kumpret itu tadi Pak. Kumpret. Ibu ambilkan ayam, satu aja. Makasih. Kalau beli ayam di restoran kok ayamnya lembek ya Pak? Benar ya ini. Enggak terlalu lembek.
Anu Mbak Nur, masaknya punya sebentar. Iya. Bukan, berarti agak lembek. Kalau kering ya. Ini tadi belum plus Pak, cuma tinggal. Ini sesekali cuma membagikan resep ala-ala seafood, ala-ala Cina ya Pak. Biasanya kan menu rumahan. Ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen, iya sih masakan Cina gitu. Ini enak guys. Coba. Penoramu nonton digoreng tak? Jenenge sih enot-enot ayam kompol. Asli bu, ayam goreng terus diwai tepung. Ini di. Tapi jenenge kompol. Alhamdulillah, mantap Pak. Alhamdulillah. Itu tadi teman-teman menu untuk hari ini, masak anget-anget langsung disantap bersama keluarga. Dan salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantul. Mantul apa ya? Maknya satu kali. Kayak Zoe. Maka ini si Dino memang dipisahin. Ayah tapi kita emang mama nono kok. Kayak ember bikin apa tadi? Mama mana? Dapat. Ya lagi ya. Apa lagi? Ayam juga. Ini.